Assalamualaikum. Nama saya Chef Siti dan hari ini saya akan membuat satu demonstrasi paste Nisa Bakri yang amat saya minati. Sudah bawangnya agak layu sedikit, kita akan masukkan paste Nisa Bakri, kari ikan ni. Masak sehingga minyaknya pecah, yang dipanggilkan pecah minyak, okay, sehingga warna dia cantik. Tak lama, dalam mungkin 1-2 minit sahaja. Sekarang saya akan letakkan santan. Okey, kita letakkan santan. Kepekatan santan terserah pada cita rasa masing-masing. Ada yang suka agak pekat, mereka letak lebihlah. Saya ingin melakukan cara ibu mertua saya mengajar saya, iaitu tumis darat. Saya tekankan yang paste Nisa Bakri ini tidak perlu itu semua. Ianya sangat mudah. Jadi untuk itu, saya panaskan minyak dan masukkan bawang kecil yang dah digilis. Apabila bawangnya hampir masak, kita masukkan daun kari. Ini untuk menambahkan lagi aroma. Siap kari ikan saya dan inilah paste Nisa Bakri kari ikan yang telah saya masak. Dan kalau di Singapura, paste ini boleh didapati di Nikmat Halal Frozen di No. 34 Joo Chiat Road. Dan di Nikmat ni juga terdapat pelbagai jenis makanan frozen halal, termasuk juga frozen dough daripada saya ada terdapat di sini. Saya harap anda akan mencubanya. Lihat, dalam masa 5 minit, kurang dari 5 minit, kari yang sangat sedap dah pun tersedia. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim.